Terus gimana dompet, HP? Nah, itu mungkin nanti kelanjutannya bisa lewat ini ya, Dit ya. Coba nanti kita cari-cari dulu nih, siapa tahu ada nih di IG-nya, IG teman kamu itu, siapa tahu ketemu. Oke guys, kali ini kita udah bareng ini Tasya ya, Tasya. Gimana ini Tasya menurut sendiri? Tasya. Kron, kita kan udah kasih tahu nih video yang tadi, Kron. Terus gimana tadi? Gimana, oh? Udah lihat kan? Video yang tadi kita. Bukan kita kan ya? Bukan kita kan. Nah, sekarang ini kita mau tanya ini. Maunya gimana nih? Mau kita anter apa gimana? Kalau aku pulang kan enggak ada barang-barang aku. Terus aku bingung nanti pulangnya gimana ke orang tua. Ya itu bingungnya. Bentar, gini nih. Kronologinya itu gimana sih? Iya. Kita pengen tahu. Tahu benar nih. Kok bisa tiba-tiba di situ? Gua curiganya nanti ada main tuh sama temen kamu tadi. Ya aku nggak tahu karena itu emang teman lama, baru ketemu lagi. Baru ketemu lagi kan? Iya. Nah tadi sebelum berangkat ya? Iya. Gimana? Langsung berangkat apa gimana? Ya langsung berangkat kita berdua. Emang teman-teman udah nungguin di lokasi. Uh-uh. Terus mampir dulu apa gimana? Enggak mampir, kalau tiba-tiba ada di tempat yang tadi kok jadi kan kaget. Tapi teman kamu cowok apa cewek? Cewek, teman aku. Cuman emang waktu itu kayak pernah selek lah, terus baru ketemu lagi. Kamu udah berapa lama nih ketemu? Berapa kali ketemu? Ya dulu emang sering main. Nah. Gimana? Habis itu kamu langsung ke Bekasi apa gimana? Ya, enggak. Oh iya, aku lupa nih. Waktu itu kayak ke Bekasi aja terus ngapain aku mau ke Bekasi sekalian ngumpul di sana. Itu cuma ya tiba-tiba kaget ada di lokasi yang tadi. Kita juga kaget terus udah soalnya pas kita datang ya, kan. Ya kita mau kan mau godain gitu. Ya dia mau kenalan lah. Gua modus-modusin nanya-nanya. Diam, terus kayak gua kira cuekin kan lihat ya. Sendiri kan tadi videonya. Iya, tapi itu benar enggak tahu apa-apa sumpah. Kok tiba-tiba kita bangun nunggu kita ya gitu. Iya, itu tiba-tiba ada di situ kenapa? Barang coba ingat dulu. Tapi teman kamu itu kamu tahu rumahnya? Aku enggak tahu. Waduh, kayak gitu. Tapi itu langsung ke Bekasi bener itu apa gimana? Saya ingat aku tadi kayak adalah mampir suatu tempat, cuman aku nggak tahu tempat itu diajakin sama dia. Ketemu siapa itu? Ketemu entah seperti kayak omnya dia atau apa gitu dia bilang. Tapi sempat lihat nggak? Ingat nggak orangnya? Yang kayak pendek, agak gemuk gitu. Gimana? Pendek agak gemuk. Tapi aku nggak tahu itu orang siapa. Habis itu? Habis itu ya aku juga nggak tahu. Ah, Kron, bisa itu jadi itu Kron. Terus misalkan nih, kakak inget nggak tempatnya yang tadi apa namanya yang kakak ke situ? Yang tadi arah jalurnya tadi? Karena dia masuk gang kecil. Nah terus ya baru pertama kali ke sini juga nggak tahu, masih di daerah Bekasi. Masih di daerah Bekasi aja kan? Maksudnya nggak jauh-jauhan kayak mana-mana? Orang ini juga nggak bilang, tiba-tiba langsung ke lokasi itu tempat itu. Tapi kalau gue pikir-pikir deh, misalkan apa? Dari rumah dia gitu, dari rumah dia ke dari Panggung kan? Kalau ke tempat yang tadi kita tahu kan di MN jauh anjir. Hah? Maksudnya masih deket-deketan kali. Deket-deketan. Maksudnya enggak terlalu dibilang jauh juga enggak juga sih sebenarnya. Ya kemungkinan daerah Bekasi berarti ya. Iya. Cuman dari situ ya udah enggak ingat apa-apa. Tadi lewatnya mana? Kalimalang apa Grandwis Setu apa mana? Aku lewat Kalimalang. Kalimalang. Ingat aku ya. Cuma ya gitu tiba-tiba dia enggak bilang terus tiba-tiba ke mau ketemu itu. Mau ketemu temen gitu. Enggak bilang mau ketemu. Udah langsung berapa aja ke rumah itu. Oh gitu. Ini cuma saya ingat sebentar gitu-gitu doang. Iya, gak tau lagi. Tiba-tiba di lokasi yang tadi ada mas-masnya kan. Ini kamu itu kena hipnotis kayaknya. Soalnya teman aku kemarin itu beda lagi hipnotisnya kena
hipnotisnya lewat telepon. Itu hilang 6 juta kron. Ada di konten gue itu real itu. Dia langsung apa ya, langsung sakit tuh berapa hari. Terus sekarang gini aja, ini kita mau gimana nih kak? Wah aku bingung, kalau aku pulang barang-barang aku mana, HP juga nggak ada. Iya, di tas itu isinya apa aja, coba di tas. Di tas juga ada dompet, ada makeup, ada HP, ada tas. Banyak kebutuhan aku, kayak kalau makan aku. Ini aja Kron. Tapi kamu, teman kamu itu nggak tahu tempatnya daerah mana gitu, Bekasi apa? Gak tahu. Teman kerja apa gimana? Teman main dulu. Teman main dulu. Oh, kalau teman main dulu kemungkinan Bekasi juga dong. Gak tahu juga masih daerah Bekasi, pokoknya intinya aku ke rumah yang itu masih daerah Bekasi. Gimana Kron? Apa sekarang kita bikin aja deh, kakak mau bikin sekarang kita mau sempet nyari, mau nyari atau nah ya terus cari mana? Yang ya juga sih Kron. Sedikit-sedikit mungkin ayo atau mau ke tempat mungkin yang kakak harus tadi berangkat. Nah, kan gue bilang tadi, mending coba nanya dulu nih sama yang teman kamu tadi. Tapi iya ya, HP Kron mana Kron, ada nggak HP? Siapa Kambing? Gimana? Coba cek dulu nih Instagram apa WA yang ngajakin kamu shoot. WA. Waduh, WA lagi. Nggak tahu Instagramnya? Instagramnya? Pokoknya emang biasanya nyata ngumpul, ya udah aku juga gak tahu. Tapi yang ngejangkin aku foto sendiri kenal sama temen-temen yang gini? Ya pasti sih harusnya ya? Enggak, kenalnya sama kamu? Itu berdua, emang kawan-kawan udah nunggunya di tempat lokasi. Tapi kalau ini yang sering nongkrong, maksudnya nongkrongnya tempat shoot-shootnya itu tahu kan, sering? Tahu kan? Nah bisa Kron itu nanti kita tanya dulu nih yang tukang shoot-nya itu temennya sempat kesini enggak gitu? Apa sih dianya itu sempat ke situ enggak gitu? Bisa takutnya sih. dia itu sempat ke situ tapi ngeblank gitu Kron. Posisi enggak sadar cuman ya udah pamitan doang gitu. Takutnya gitu. Kalau untuk sekarang gini aja deh, kalau menurut gua deh. Antar pulang dulu kali. Pulang dulu mau kan nanti mungkin kita bantu bicara sama orang tua di rumah. Tapi apa sih ya? Ya kita juga kan ada butik-butik juga kan, jadi nggak terlalu apa sih kayak ini banget. Kita kan ada dompet dong, kita. Iya, maksudnya kan kita kan juga ada butik juga kan, kalau misalkan kakak tadi tuh sempat kayak dibilang bingung gitu lah kalau orang bilang ya. Jadi kan biar orang. Masih seru ya ngomongnya ya, yang keras ngomongnya. Terus gimana dong, mendingan kita bagaimana? Gimana? Terus gimana dong, ya Allah, pusing banget lah. Nanti bakal ditanya sama orang tua aku gimana. Ya kan kita juga kan dibilang ada bukti-bukti biar lebih enak. Nanti kita ngobrol, kita bantu ngomong juga. Gimana? Tapi enggak sekarang kakak udah ingat semuanya belum? Jangan-jangan ntar rumahnya juga lupa jalan. Iya, jangan. Kalau rumah aku ya juga. Jadi, tapi itu cuma kejadian yang tadi doang berarti. Iya. Siapa tuh namanya? Iya, tapi namanya ingat. Namanya Dita. Ya udah. Apa lu ada kenalan namanya Dita atau jangan-jangan Dita, Dita yang kenal itu deh? Oh jauh itu Ditanya Dita Depok gitu. Kita ini. Tapi dia suka Sunmori nggak sih? Kayak kamu suka Sunmori nggak sih? Aku nggak tahu panjang tentang dia. Ya kalau kamu nih suka Sunmori nggak? Kalau aku kalau diajak doang Sunmori. Oh gitu. Tapi sering nggak? Ada kemungkinan temennya juga mungkin. Nggak tahu. Yang sud-sud itu sering foto Sunmori nggak? Enggak, kalau saya itu kayak udah sendiri aja, paling bareng-bareng sama teman-teman kayak gitu doang. Oh itu yang ngesut itu teman kamu, bukan kayak sut-sut FG-FG yang di Sunmori gitu bukan? Bukan lah. Oh teman-teman kenal biasa gitu. Oh. Kalau kita tuh kayak satu komunitas buat ketemu, ngerti gak? Oh. Iya kayak gitu. Hah? Kita gimana ini anak ini? Ya udah nanti gua anterin dulu kali ya. Barang lah gitu ya, ketemu yang dari yang balik dulu. Kita bantu ngomong juga ke orang tuanya dari apa sih namanya, kita enak ngobrolnya. Iya. Kita juga ada bukti-bukti kalau makanya sempat ya kayak gitu tapi yang kita temuin di situ makanya dia. Terus gimana dompet? Kalau itu mungkin nanti
kelanjutannya bisa lewat ini ya, Dit ya. Coba nanti kita cari-cari dulu nih, siapa tahu ada nih di IG-nya, IG teman kamu itu, siapa tahu ketemu. Pasti kalau zaman sekarang tuh pasti ada lah IG-nya, pasti ada IG-nya itu. Mungkin kalau misalnya dari arah sini juga kita sekarang nih. Nih. Rumahnya kakak. Ah. Gangnya atau segala macam. Kita bisa dulu. Iya. Iya. Kalau misalnya ya nggak ada atau mungkin emang lupa dengan ya udah nggak apa-apa, kita langsung ke rumah. Pokoknya gini aja, nanti kalau berapa hari ini teman kamu itu nggak nyamper ke rumah, berarti kan benar. Iya, gitu aja. Kemungkinan besar itu teman kamu 90%. Ikut, ikut serta itu. Itu. Soalnya kan sekarang motor dibawa. Semua dompet, HP. Dompet, HP, tasnya semuanya nggak ada. Ya makasih bang. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya emang nggak temennya emang nggak ada obrolan atau omongan segala macam, kita juga ikut serta dalam itu. Yaudah lah, kita prepare aja, prepare. Ayo, kita sekarang berada ya. Udah turun di rumah. Udah kamu tenang-tenang aja. Tenang aja, nanti kita cariin orang yang teman kamu itu. Siapa tahu tuh, tapi mukanya ingat kan ya? Kalau kita cari-cari namanya, siapa tahu ketemu tuh di IG kan ya? Oke? Okay? Oke. Okay. Oke okay lah ya, Kron. Okay.